Kali ini saya mau mencoba memperbaiki printer Epson L110 ya guys. Ini problemnya itu yang tinta magentanya itu tidak mau keluar. Jadi saya suntik dari sini seperti ini, dan di pembuangan kita sedot juga ya guys. Kita ambil yang ini kita ambil, terus kita pakai penyedot ini, kita masukkan, terus kita vakum dari sini ya guys. Dan yang dari sini kita khusus yang buntu yang warna magenta kita suntik dari sini ya guys, pakai cairan pembersih kaca bisa, atau pembersih cleaner yang beli di toko online ya guys. Oke, semoga bermanfaat. Nanti hasilnya mau saya videokan.